Setelah itu ya, prostat ini juga harus kita cek. Ini merah semua karena tugas utamanya belum diperbarui. Ini merah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ali Aja. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau bahas update tentang PMIS PD Pontren semester ganjil 2025 atau 2024-2025 ya. Oke, diantaranya yaitu kita harus memperbaiki atau menambah tugas dari para ustadz yang telah terdapat di dalamnya atau sudah terinput di tahun atau semester sebelumnya ya, karena ini semester baru maka ustadz-ustadz tersebut datanya kembali merah. Oke, apa saja yang diperbaiki supaya menjadi hijau dan bisa dikonfirmasi, saksikan video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya. Mari kita mulai sekarang. Setelah itu ya, prostat ini juga harus kita cek. Ini merah semua karena tugas utamanya belum diperbarui. Ini merah ya. Oke, kita langsung ubah data. Tunggu sebentar. Itu tugas utama, kita klik. Di sini klik tambah. Itu tugas utama, kita klik. Berarti ini setiap semester harus menambah tugas. Oke, karena pendidik kita klik tenaga pendidik. Nah, itu simpan ya, tutup. Oke, coba kita lihat apakah nama ustadz ini sudah hijau. Coba kita refresh. Masih belum ya. Coba kita ulangi. Ini biasanya proses ya. Ini biasanya proses ini. Ini kan sudah terdeteksi ya. Kita klik coba tenaga administrasi atau tenaga kebersihan dulu, simpan, nanti kita ganti lagi. Tutup, kita ubah lagi tenaga pendidik, simpan. Ini biasanya jaringannya sudah hijau ya. Ini sudah hijau. Ini sudah hijau. Oke, kita langsung saja yang bawahnya kita juga kerjakan sekalian.
Oke, cukup sekian. Semoga video kali ini berguna dan bermanfaat bagi Anda sekalian. Dan jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.